Kabar Celine Dion tampil di pembukaan Olimpiade Paris 2024 menguat, konon dibayar Rp 32,5 miliar per lagu. Tinggal bilangan jam, teka-teki kehadiran Celine Dion dalam seremoni pembukaan Olimpiade Paris 2024 akan terjawab. Namun indikasi yang mengarah ke sana, kian kuat saja. Dilansir dari People, Jumat, 26 Juli 2024, sang diva terlihat menyapa para penggemar yang berkumpul di depan Hotel Royal Montreal di Paris. 23 Juli 2024. Ia terlihat tersenyum semeringah. Bahkan memberikan tanda tangan untuk para penggemar yang berkumpul. Kemunculannya di hadapan publik ini hanya berjarak beberapa jam setelah Variety pertama kali mengabarkan bahwa ia akan tampil di pembukaan Olimpiade Paris 2024. Setelahnya, beragam kabar mengenai Celine Dion pun bermunculan. Salah satunya adalah TMZ, yang mengabarkan bayaran yang bakal diterima sang pelantun. The Power of Love, mencapai $2 juta, atau sekitar 32,5 miliar rupiah. Edannya lagi, angka ini konon hanya untuk hitungan satu lagu saja. Kocek sang penyanyi 56 tahun pastinya bakal menggendut drastis bila kabar ini benar. Berita ini dibacakan oleh @mang.limbong. Like dan subscribe YouTube kami. Maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah dan lebih efektif di Videotron kami.